Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi dengan aku, Mami Janitra, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di desa di rumah sederhana. Sebelumnya aku ucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Alhamdulillah masih bisa share kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini tuh pagi hari, aku habis pulang dari posyandu. Lihat halaman kotor dan banyak rumputnya, langsung aja aku eksekusi ya. Kebetulan si kecil lagi digendongin sama tetanggaku ya teman-teman. Sebenarnya dia lagi nungguin aku di sini sambil mandorin aku, jadi aku bisa beraktivitas. Nah ini ada mbak-mbak sayur yang mampir. Aku bingung mau beli apa, akhirnya beli bawang putih aja ya teman-teman. Kebetulan kemarin aku gak ke pasar dan stok bawang putih itu habis. Dan aku masih punya stok beberapa sayur yang udah aku potongin. Jadi aku skip dulu belanja sayurnya. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain ini nontonin video aku? Semoga video-video yang aku share bisa menginspirasi teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lagi mager, semoga setelah menonton video ini jadi semangat lagi untuk berberesnya ya. Lanjut, setelah sapu-sapu tadi aku bersihin rumput di sini ya teman-teman, karena sekarang itu udah musim hujan jadi rumputnya itu udah tumbuh-tumbuh lagi. Ini aku sambil ngobrol sama tetanggaku ya teman-teman, jadi nggak kerasa capeknya. Ini aku gercepin aja, tiba-tiba kepingin cabutin rumput ya teman-teman, karena kalau pas pengen banget pagi gitu nggak panas, si kecilnya tuh gak bisa disambi, jadi ketunda-tunda terus rumputnya sampai banyak begini. Dan kebetulan aku lagi libur puasanya, jadi walaupun panas-panas gini tetap aku terjang aja. Dan mumpung si kecil juga ada yang ngomong ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi sebelah sini aku beresin dulu rumput-rumputnya. Nah untuk belakang dan samping sebelah sana lanjut besok. Lanjut, mumpung si kecil udah tidur, aku gercepin aja beresin pakaian ya teman-teman. Ini tuh lipetan tadi malam, belum aku masukin ke lemari karena udah ngantuk banget. Pokoknya kalau ada pakaian udah kering itu sebenarnya harus langsung dilipet ya teman-teman, biar nggak beranak pinak dan bikin malas ngerjainnya. Ini juga aku pilihin ya teman-teman, mana yang kusut dan mana yang bisa langsung masuk lemari. Kalau untuk yang kusut aku sisihin di keranjang, nanti kalau udah ada waktunya baru aku setrika. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama lemari yang maron itu ya. Itu tuh pintunya udah pada hilang semua karena untuk mainan anak-anak. Mau dibuang itu sayang ya teman-teman, karena masih bisa dipakai. Oh ya teman-teman, kalau dengar suara kambing mohon maaf ya, karena kambing tetangga itu saatnya udah jamnya makan. Nah setelah selesai beresin pakaian, kayaknya udah lama banget aku belum jemur kasur ini ya teman-teman. Baunya tuh kayak apa gitu loh. Teman-teman, berapa minggu sekali nih jemur kasurnya? Sebenarnya di luar nggak terlalu panas ya teman-teman, tapi nggak apa-apalah, aku angin-anginin aja di sini kasurnya biar baunya itu nggak apek dan biar nggak lembab. Sambil jemur kasur, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang, selamat menonton. Terima kasih udah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar aku lebih semangat lagi buat video terbaru lainnya. Dan untuk teman-teman yang selalu dukung dan support aku terus, aku ucapin terima kasih banyak ya.
Nah, ini si kecilnya udah bangun ya teman-teman. Ini ada timun suri, tadi aku dikasih tetangga 2 biji, lumayan gede ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau timun suri itu untuk tajilan dibuat apa? Komen di bawah ya, karena aku belum ada ide nih mau diapain. Biasanya cuma aku kerok aja terus minum pakai sirup. Nah, ini aku mau unboxing paket sembako lebaran ya teman-teman. Paket sembako lebaran atau puasa ya? Puasa lah ya. Ini ada paket puasa. Ini kemarin tuh diambil sama Pak Su. Aku aja sampai lupa isinya apa aja. Dan waktu itu bayarnya juga berapa aku lupa ya teman-teman. Tapi isinya ini ada 5 minyak dan gula merek Gunung Madu. Ada 4. Alhamdulillah, stoknya nambah lagi. Lanjut aku ke dapur ya teman-teman, mumpung si kecil sama emasnya, saatnya emak uprek di dapur. Ini rencana aku mau masak kikil ya teman-teman. Aku kasih pete terus dimasak pakai cabe hijau gitu. Dan ini cabe cablaknya, ini aku buangin tangkainya biar dia awet gitu ya teman-teman. Ini ada kol sama oyong, rencana mau aku bening cemplung. Terus mau aku kasih bakso juga. Pas masaknya nggak aku record ya teman-teman karena ribet banget. Dan ini alhamdulillah udah siap menu untuk berbukanya. Ada empe-empe, ada tahu bunting. Ini tadi Pak Su tuh beli ya teman-teman. Terus ini ada kikil juga, masya Allah ini tuh favorit Pak Su banget ya teman-teman. Aku masak pakai saus tiram. Aku goreng kerupuk juga, ini kemarin dibawain mertua, kerupuk ikan, masya Allah enak banget teman-teman. Aku kadang suka nggak sadar tuh toples bisa habis sendiri. Dan ini sayur oyongnya tadi, masya Allah, alhamdulillah masih bisa makan enak hari ini. Oh ya teman-teman, bukanya pakai menu apa hari ini? Dan ini aku mau sepil buah yang dikasih tetanggaku ya teman-teman. Alhamdulillah tetanggaku itu baik-baik. Ini tuh rambutan manis banget, udah merah-merah semua. Dan ini semangkanya juga dikasih sama tetangga. Melon ini juga dikasih sama tetangga. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, gak kerasa videonya sampai sini aja ya. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.